itu makhluk dari zaman Nabi sampai zaman Imam Ibn Juzai, bukan Imam Juzai sampai zaman kita tak mampu untuk membuat apa Al-Quran semisalnya. Boleh faham? Baik, itu dia kata kalau contoh dia pun mampu, dia pun buat dah kan. Tapi dia tak mampu, dia sanggup berperang lagi. Sanggup di apa di diambil harta, dirampas harta dia. Sanggup wanita-wanita dia dijadikan hamba, sanggup itu dulu ni. Kan? Sedangkan kalau apa benda yang mudah ya, ada dia tirulah. Sebab waktu tu dia dah ada pada peringkat yang tertinggi pada fasih dan juga apa kehebatan bahasa Arab. Tapi dah dia buat sedemikian iaitu berperang, maka itu menzahirkan lemahnya mereka daripada meniru seperti Al-Quran. Maka yang kata yang keempat, ma akhbara anhu min akhbari al-umam as-salifa wal qurun al-madiyah wa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allama dhalika wa la qara'ahu fi kitabin. Yang keempat, apa yang dikhabarkan padanya itu min akhbari al-umam, daripada cerita-cerita umat-umat as-salifa yang terdahulu, wal qurun al-madiyah, dan kurun-kurun yang lepas, walam yakun Nabi SAW, dan tidaklah Nabi SAW itu ta'allama, itu mempelajarinya, wala qara'ahu, dan tidaklah Nabi membacanya, fi kitabin, pada mana-mana kitab. Boleh? Baik, al-khamis, ma akhbara fihi minal ghuyubil mustaqbalah fawqan ala hasabi ma qala. Dan dikata yang kelima pula, apa yang dikhabarkan padanya itu daripada ghuyub, itu perkara-perkara ghaib, al-mustaqbalah, barang yang dipanggil apa? Mustaqbal, yang masa hadapan. Maka waqa'at, berlakulah ia ala hasabi maqal, berdasarkan apa yang dia sebutkan. Boleh? Macam contoh Ghulibatir Rum kan, itu jelaslah menunjukkan masa depan. Kalau akhbar salifah, macam contoh Ashabil Hijri, itu golongan-golongan kaum Samud. Boleh? As-salisu, dan yang keenam, ma fihi minat ta'rif bil bari jalla wa jalalu wa dhikri sifatihi wa asma'ihi wa ma yajuzu alaihi wa ma yastahilu alaihi wa da'wati al-khalqi ila ibadatihi wa tauhidihi iqamati al-barahin al-qati'ah wal hujaj al-wadihah muradi ala asnaf al-kufar wa dhalika kulluhu ya'lamu bid-darurati annahu la yasilu ilaihi basharun min tilqa'i nafsihi bal bi wahyin min al-alim al-khabir wa la yashukku 'aqilun fi sidqi man arafa Allah tilka al-ma'rifah wa 'azama jalaluhu dhalika at-ta'zim wa da'a ibadallahi ila siratihi al-mustaqim. Ya, bukti yang keenam menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala lah ma fihi, apa yang padanya itu min ta'rifil bari, berkenaan dengan ta'rif, iaitu pengenalan berkenaan dengan bari, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zikri sifatihi, dan menyebutkan sifat-sifat dia. Wa asma'ihi, dan nama-nama dia. Wa ma yajuzu alih, dan apa yang harus ke atas Allah Ta'ala. Wa ma yastahil alih, dan apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa da'watil khalq, dan juga menyeru makhluk bagi ataupun ke arah beribadat kepadanya dan buat tauhid kepadanya. Wa iqamatil barahin al-qati'ah, dan mendirikan burhan-burhan, iaitu hujah-hujah yang putus, itu yang diyakini. Wal hujaj, dan juga hujah-hujah yang wadihah, iaitu yang jelas. Warad, dan kemudian membangkang ala asnafil kufar, ke atas berbagai jenis orang kafir. Wadhalika kulluhu, dan demikian itu sekaliannya. Yu'lamu, diketahui bidarurati, secara daruri, iaitu secara apa? Otomatik. Annahu la yasilu ilaihi bashar, bahawa tidak sampai kepadanya itu mana-mana manusia pun. Min tilqai nafsihi, daripada diri dia sendiri. Maksudnya cerita detail berkenaan dengan Allah Ta'ala tu, kalau orang ahli falsafah macam mana pun, pada uluhiyat dia akan ada iktirabat, iaitu dia takkan mengetahui secara pasti berkenaan dengan isu uluhiyat. Paling tinggi sekalipun dia tahu isu ketuhanan, Tuhan ada tu kan. Boleh? Adapun pendetilan sifat Allah Ta'ala, pendetilan isu berkenaan dengan bagaimanakah perbuatan Allah pada hamba dia, bagaimanakah kerja buat Allah Ta'ala di alam ni, benda tu tak diketahui melainkan hanya melalui perkhabaran Nabi SAW daripada Al-Quran. Ini Allah Ta'ala dicerita dalam Al-Quran tu, bahawa memiliki arasy, kemudian langit diceritakan dalam beberapa masa, bumi dia beberapa masa, dan kemudian sekian-sekian tu dia panggil apa? Pendetilan yang tak mungkin seorang ketahui itu daripada takulan akal.
Ikat memampus pun takkan dia ketahui sedetail macam tu. Kesemuanya bahawa apa diajarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Satu dia kata bal yuwahyin minal alimil khabir, bahkan diketahui dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi khabir. Khabir maksud berpengalamanlah berkenaan dengan isu makhluknya. Wala yashukku aqilun, dan tidak syaklah bagi orang yang aqil ini fi sidqi, pada sidq apa sidq, kejujuran mereka yang mengetahui Allah Ta'ala akan sedemikian makrifah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan seakan keagungan, dan wada'a ibadallah, dan juga menyeru hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada jalan yang mustaqim. Yang ini yang jelas lah, kira yang tak mampu selain daripada ayat yang cantik, ayat yang indah yang orang Arab tak mampu datangkan, depa tak boleh datangkan lagi adalah apa, isu yang dibawa oleh Quran tu. Itu yang paling besar, bahawa Al-Quran dia mempunyai isu yang jelas berkenaan dengan ketuhanan tu, isu yang jelas berkenaan dengan apa, akhlak dan juga etika. Boleh? Ha, kalau masalah contoh ahli falsafah kita dah sebut tadi berkenaan dengan ketuhanan, depa tak ada dipanggil apa, kata putus. Ha, yang paling tinggi depa tahu Tuhan wujud, itu yang yang lain sebab dia semua tak tahu. Jadi dia peninginlah. Ada yang kata boleh jadilah Tuhan ni macam kita kot, tangan macam kita. Nah, tu dia jadi apa, cerita apa, cerita Clash of Titan tu. Aduh, kan Tuhan ada Zeus ke ada pula, Tuhan boleh pakai spender pula. Teruk tu. Kemudian berkenaan dengan akhlak, tak mampu nak mendatangkan semisal daripada pengajaran akhlak sempurna seperti dalam Quran. Kerana hak yang kalau falsafah, dia ada mazhab akhlak dia sendiri. Apa yang menentukan untuk seorang itu dipanggil apa? Berakhlak. Ada mazhab mengatakan maslahat. Dia kata apa? Dengan etika saya buat baik ni, sebab saya ada nak duit selepas tu. Jadi buat baik lah. Ataupun saya nak pangkat. Sebab tu dipanggil apa? Apa geng-geng yang ni, geng-geng maslahat ni, macam Machiavelli lah. Kan? Machiavelli. Dia kata apa? Kita ni kalau nak kekalkan pemerintahan kita, kan? Maka kita sebenarnya tak perlu jadi baik. Betul tak? Hanya tunjuk baik. Ada dia, ada dakik halusi tu. Ha, tak perlu jadi baik, tunjuk baik sudah. Boleh faham? Sebab tu antara faktor untuk mengekalkan apa? Mengekalkan apa? Apa dia panggil apa, kuasa. Tapi kalau kita dah akhlak adalah didorong oleh fitrah. Akhlak didorong oleh keimanan kita kepada Allah SWT. Kan Allah Ta'ala selalu dalam apa? Nabi SAW selalu dalam masalah akhlak ni, Nabi kaitkan dengan apa? Iman kan? Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, kan? Maka apa? Dia mesti apa? Muliakan tetamu dia. Itu kalau kita tu dipanggil mazhab maslah tu abikur. Yang dia abigur. Abikur, abikurium. Geng-geng gila juga lah. Ada hak yang berkenaan dengan isu nilai ni, mereka nisbi. Nisbi pada nisbi iaitu relatif. Ni geng-geng dia lah, indiah ya. Mungkin kamu, bagi kamu apa, tipu tu jahat, tapi bagi saya benda yang baik, kan? Berdasarkan apa yang saya fikirlah. Saya berdasarkan apa yang saya fikir, awak tak boleh halang saya. Mungkin awak pegang macam tu. Pening juga lah tu. Itu hak zaman sekarang ni lah, liberalisme tu. Masa liberalisme dan pluralisme. Pluralisme mereka pada isu kepercayaan Tuhan. Jadi kalau liberal, berkaitan dengan baikkan dengan etik sini lah. Tapi hatta dia bermaksud menjalar kepada semua perkara lah. Hatta ilmiah pun habis. Itu pendapat awak, pendapat saya yang ni. Tak ada benda mutlak. Tak boleh awak kata awak memiliki kebenaran mutlak, tak ada. Mungkin awak kata awak benar, saya pun benar. Daripada perspektif saya lah, mampu. Pening kepala macam tu. Jadi, cuma nak sebut bahawa kata ada Al-Quran, bahawa isu akhlak ni menjadi perbincangan yang tak stabil di kalangan ahli falsafah. Orang tak jadi mana satu benar. Jadi sebab itulah dia perbincangkan konsep apa dia, kebahagiaan sebenar, isu konsep kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu dengan kita dapat apa, apa harta duniawi? Adakah kebahagiaan yang kita berakhlak dengan akhlak baik? Adakah kebahagiaan itu kita apa, beriman dengan hari akhirat dan sebagainya? Itu isu yang banyak lah. Dan tu kena baca buku apa? Dustur Akhlak fil Quran, itu kalangan Syekh Abdullah Diras, berkenaan dengan
isu akhlak Al-Quran. Jadi sejauh mana hebat orang tu sekalipun, dan tuan kata orang falsafah ni kalau orang paling hebat dekat kalangan manusia ni, dia tak mampu untuk nak mendatangkan sebab sesempurna isu akhlak yang sebagaimana dibincangkan dalam Al-Quran. Tu ada falsafah. Tapi tambah ramai orang ni, orang badawi lagi tak tipu. Kan? Hanya yang menolak depa untuk berakhlak mulia adalah menzahirkan kebaikan. Hanya menghalang daripada apa yang mendorong depa melakukan akhlak mulia adalah apa, mengagung-agungkan kabilah dan sebagainya. Kan? Depa lagi pening kalau nak kata isu akhlak dalam Quran tu ambil daripada dah. Hari kita kata bahawa isu akhlak ni adalah dia punya fundamental dia dalam Al-Quran begitu begitu hebat dibentangkan dan lagi ditunjukkan model dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam apa tak boleh nak lawan lah falsafah etik ni. Baik. Kemudian yang ketujuh, wa ma syara'a fihi min al-ahkam, dan apa yang disyariatkan padanya itu daripada hukum ahkam. Wa bayyana fihi min al-halal wal haram, dan apa yang dijelaskan padanya itu daripada hukum halal dan haram. Wahada ilaihi min masalihid dunia wal akhirah, dan apa yang dia tunjukkan padanya itu daripada apa, maslahat dunia dan akhirah. Wa arsyada ilaihi min makarimil akhlaq, dan mendorong arsyada, mendorong kepadanya daripada isu makarim al akhlaq, itu akhlak-akhlak yang mulia. Wa zalika ghayatul hikmati wa samratil ulum, dan sedemikian itu adalah setinggi-tinggi hikmah dan buahan bagi ilmu-ilmu. Yang ini yang apa, paling pentinglah yang dibawa oleh Al-Quran. Maksudnya apa dia? Dalam Al-Quran, setiap daripada hukum hakam yang disyariatkan itu, kesemua dia adalah nak mengikatkan antara maslahat dunia dan akhir dan akhirat. Boleh? Jadi kita sebut contoh bahawa apa? Berkenaan dengan kita nak berpuasa supaya kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak berpuasa hanya sekadar nak apa? Nak sihat tubuh badan, tak terjadi itu tak semata. Boleh? Bahkan kita nak apa, ikat benda duniawi dengan akhir, dengan akhirat. Itu paling penting sekali lah. As-samin, yang ke-8, kaunuhu mahfuzan ani ziyadati wal nuqsan, mahrusan ani taghyiri wal tabdili an tatawuli al-azman bi khilafi sa'iril kutub. Yang ke-8 adalah Al-Quran itu mahfuz. Apa mahfuz? Itu dijaga daripada tambahan dan kekurangan. Mahrus, begitu juga makna mahrus. Mahfuz. Mahrus sebenarnya terpelihara juga lah. Daripada taghyir, ha, ubah-ubah, tabdil, samalah. Ala tatawuli al-azman, daripada sepanjang zaman. Bi khilafi sa'il kutub, berbeza dengan kitab-kitab yang lah yang lain. Maksudnya kitab-kitab hatta, kitab-kitab Shakespeare ke, kitab-kitab apa, kesemua ditukar-tukar kan. Ha, tak tahu yang mana yang asli dia. Tambah lagi kitab-kitab agama yang terdahulu. Yang ke-9, taisiruhu lil hifzi wa dhalika ma'lumun bil mu'ayyanah. Dan yang ke-9 adalah bahawa Allah Taala memudahkannya bagi dihafal. Wa dhalika nasbika itu ma'lum, amat-amat diketahui bil mu'ayyanah. Apa maksud bil mu'ayyanah? Itu kita lihat dengan mata kepala, mata kepala kita. Semua orang hafiz di Bangladesh, hafiz di Malaysia. Yang paling ramai di Malaysia ni orang boleh lah hafiz Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling malah orang faham. Baik. Al-ashir dan yang ke-10, kaunuhu la yamalluhu al-qari'u wa la sami'uhu ala kasrati tadbiq bi khilafi sa'il kalam. Dan yang ke-10 adalah bahawa Quran itu la yamal. Apa maksud la yamal? Tak jemu oleh siapa? Pembacanya. Meskipun orang yang mendengarnya. Meskipun apa dia kasrah tu tabdil, maksudnya apa, diulang banyak kali. Itu baca Quran kan, ada orang tu baca, kalau yang tok cak anak tu umur 93 lah, dia tak buat dengar lah khatam Al-Quran tu kira sebulan tu paling kurang lekeh-lekeh 4 kali 5 kali tu baca. Dia kata teronok tak jemu. Tu kita tengok dahsyat tu lah. Tu baru orang tutur biasa orang kampung ni kan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu, tu tak tahulah. Sehari dua kali Imam pun. Kan? Jadi, tak jemur ke Imam Syafi'i? Tak jemur. Seronok. Kan? Ha. Bila baca hal kita lain, tak tahulah jemur. Kan? Ulam dah sama. Kan? Sebab apa tak jemur? Bila Al-Quran ni, kita kata apa dia, antara faktor dia, bila orang faham dia tu akan apa?
bertambah ilmu. Setiap kali benda yang dia baca, setiap kali benda tu yang baru, setiap kali ada faedah baru, setiap kali tak berhenti. Dan yang paling jelas sekali ada faedah baru adalah tafsir tidak terbilang. Kalau kita tengok ulama tulis tafsir daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang, ada berhenti tak? Tak berhenti. Mai zaman moden ni pun ada lagi tafsir baru. Mai tahun depan pula ada tafsir baru lagi. Hatu. Tak berhenti. Tapi kalau kita pusing tu waktu lah makna dia. Tak ada apa mana yang baru. Habis itu berkenaan dengan dia panggil mukjizat Al-Quran dan dalil bahawa dia itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-12 berkenaan dengan fadilat Al-Quran. Ha, baca apa ni? Apa Adham? Adham. Sembilan. Sebelah tu, baru ke-12. Bapak sebab satu. Al-Bab Thani Asyarah. Di Fadail Al-Quran. Berkenaan dengan Fadilah Al-Quran. Kena suruh kita banyak baca Al-Quran lah. Apa fadilah kelebihan dia tu? Apa ya? Wa inna ma nadhu minha ma warada fi hadithus sahih wa man dhalika ma warada fa min dhalika ma warada an abi umamah al-tahidi ya qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullah sami'tu rasulullah rasulullah sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qra'u al-quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an baik, dia kata di situ Tok Guru hanya sebut hadis-hadis yang sahih saja. Dan apa yang di sini diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, dia mendengar Nabi SAW kata, bacalah Al-Quran maka ia semuanya datang pada hari kiamat syafi'an, hal keadaannya itu memberi syafaat kepada ashab, iaitu orang yang membacanya. Boleh? Lagi? وعن عائشة رضي الله تعالى عنه عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة كرام البرر والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha kata dia sabda Nabi SAW, al-mahir, mahir Melayu mungkin mahir kan, orang yang power dengan Al-Quran ini ma'as safarah, safarah itu malaikat eh? Al-kiram al-bararah, boleh? Itu malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yaqra'uhu, dan orang yang membacanya, wa tatata wa huwa alaihi syar, ya tatata tu gagak-gagaklah bismillah kan, tapi habis kena terajang belakang tu kan, wa huwa alaihi syar, sedangkan susah bagi diri dia, lahu ajran, bagi dia itu dua pahala. Dua pahala, pahala dia baca Quran satu, lepas tu pahala kesusahan dia baca Quran satu huruf berapa? 10 kan, tu hak susahan itu. Oh, subhanallah lah, itu rezeki banyak membaca Al-Quran lagi. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah SAW, matal al-mu'minun alladhi yaqra'u al-Quran wa matal al-utrujah ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Ini kisahlah maknanya kan, itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Utrujah ni lebih kurang macam buah horim. Cuma dia orang beribad bukan lima yang biasa kita dengar tu dah. Ni ada selalu kat Saudi je. Dia besar warna kuning. Dia besar macam lima bali. Dia warna kuning. Boleh? Dia kata apa? Riuhuha tayyibun, bau dia wangi, dia punya rasa pun sedap. Ada masalah orang yang mukmin pula yang tak baca Quran seperti tamrah. Apa tamrah? Buah tamar. Tak ada bau tapi rasa dia manis.
Dan misalnya orang munafik pula yang baca Al-Quran seperti apa dia? Raihanah. Raihanah apa raihanah? Bunga. Bunga. Yang mana dia baunya wangi tetapi rasa dia pahit, orang makan bunga kan. Dan misalnya orang munafik yang tak baca Quran pula adalah seperti Hamzalah. Hamzalah ni benda yang pahit tu, orang yang bor dalam nasi mandi kan. Misalnya itu dia kata laisa laha rih, tak ada bau tapi rasa dia pahit. Boleh? Baik. Lagi wa'an Abdullah bin Mas'ud. Wa'an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadkurul Qur'an wa huwa ashaddu tafsir. Istadkirul Qur'an falahuwa ashaddu tafassiyan min suduri rijali minan na'ami bi'aqliha. Bi'aqliha apa maksud dia? Ha, istazkaru, istazkiru. Ha, ha, ulang baliklah Quran tu. Adalah bahawa sungguhnya Quran itu ashad, bersangatan tafassi. Tafassi tu lari, dia jenis lari. Min suduri rijal, daripada dada lelaki-lelaki ni. Minan na'ami, daripada binatang-binatang ternak. Bi'aqliha, dengan diikat dia tu. So binatang ni kalau kita tak ikat, oh dia apa, lari merata lah kan. Begitu juga kalau Al-Quran kita tak ikat dengan pengulangan, maka dia senanglah lari. Memang tu Quran kita tak ulang, lupa tu jadi habis. Habis dia, habis. Bunyi je nafis juga tu, tapi habis. Entahlah, daripada habis di mahal, habis di habis kita nak. Kemudian dia kata Osman. Wa'an Osman bin Affan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengaji Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu penting kan. Nah, baguslah nanti kalau ada anak buat kelas Quran ya. Ajar budak kecil kan. Nah. Itu adalah sebaik-baik manusia mengajar Quran. Dia tu ada pula Siti Kasim telah menghalang dan bagi duit pada Tafiz Quran pula. Sebab dia tak faham, kita bagi hadis kat dia. Ha? Siti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Isa tu dia buat Tafiz sendiri pula. Tapi Tafiz Quran liberal. Lagi wa'an Umar bin Al-Khattab. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bi al-Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu taala meninggikan, mengangkat dengan Quran ini segolongan orang dan menurunkan dengan Al-Quran ini orang yang lain. Boleh? So yang dengan Al-Quran kita akan jadi semulia-mulia umat. Dengan Al-Quran jugalah bahawa seorang itu menjadi sehina-hina umat. Sebab apa? Itu kawan beramal dengan Al-Quran yang sehina semula-mula. Orang yang apa tidak beramal dengan Al-Quran, dia akan orang yang bawah. Menentang Al-Quran. Inilah kita menyokong. Takpe. Yang itu, yang saya share dengan abang itu. Yang mana? Abang ada jawapan? Yang mana? Al-Quran kalau dibawa ini, di apa namanya? Sampai ke Nabi jadi sembilan makhluk. Sampai diturunkan dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan jadi sebagai bulan. Tak ada masalah, boleh ya, itu. Ya Nabi itu betul lah, tak isu pun. Hatta dia panggil. Sebab apa Nabi dia angkat dia Nabi? Sebab dia memang turun Al-Quran, wahyu. Biasa dia Nabi itu. Kalau tak ada isu pun. Biasa Razul tak setuju kan. Asal dia syadid. Tak ada masalah. Kalam Adi misalnya apa. Boleh? Mesti. Wa'an ibn Abbas qala bainama Jibril qa'ad 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqiyatan faraba'a ra'sahu qala hadha babu min as-sama'i yaqad al-yawma lam yuftah qattu ila al-yawma fa nazala minhu malakun. Apa ada malakun nazala
هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. وسلم وقال أبشر أبشر نورين أو أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيتها. بيريدا Ibrahim bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata beliau, dia apa dia kata bainama Jibril. Tak kala Jibril alaihi salam apa dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdengar naqid. Naqid tu dia bunyi yang tak ditahu daripada apa sebab dia. Naqid tu bunyi yang tidak diketahui sebab dia. Boleh min fawqihi, di atas. Maka dia mengangkat kepalanya, Jibril angkat kepala ke langit. Maka kata dia, itu adalah pintu langit sudah terbuka pada hari ini. Dan tidak terbuka ia sesama sekali melainkan pada hari ini, pada hari ini. Maka turunlah daripadanya itu malaikat. Dan malaikat ini turun ke bumi, tidak turun langsung sebelum ini, melainkan pada hari ini saja. Maka dia memberi salam dan berkata, Abshir, ambillah berita gembira ini. Binuraini, dengan dua cahaya yang telah diturunkan. Yang telah kamu diberikan keduanya, yang mana keduanya tidak diberikan oleh kepada mana-mana nabi sebelum kamu, iaitulah Fatihatul Kitab, surah Fatihah, dan juga akhir daripada surah Baqarah. Mana akhir surah Baqarah? Lillah, yang ketiga akhir ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum lillah, bi akhirah la yukallifullah. Itu amat-amat digalakkan baca pagi dan pagi dan petang. Dia kata apa? Lan tuqra, dan tidak pernah dibaca dengan satu huruf daripadanya melainkan bahawa diberikan kepada kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Lagi Abang Isa baca wa an Abi Mas'ud Al-Ansari. من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Ibnu Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca dua ayat ini, hataini ayataini, min akhir surah al-Baqarah, daripada akhir surah al-Baqarah pada waktu malam, kafatah, maka cukuplah bagi bagi diri dia waktu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Itu penting. Okay, lagi itu amanah Rasulullah, amanah Rasul sampai la daikalifu lagi. Wa an Abi Umar al-Bani anna Rasulullah iqra'u al-Baqarah inna akhadha fa in akhadha fa in akhadha fa in akhadha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha batal. Baik, dia kata apa? Abi Umama al-Bahili kata bahawa Nabi SAW mengatakan, bacalah surah Baqarah, maka semuanya ambilnya Baqarah itu satu keberkatan, meninggalkannya itu satu kerugian, dan tidak boleh apa sesekali mampu kepadanya batalah. Batalah itu syaitan, yang syaitan, orang yang sihir semua. Maksudnya kalau baca Baqarah, sihir syaitan tak boleh langsung. Dia kalau baca Baqarah lah, dia rumah masuk rumah lah, upah budak tahfiz, duit banyak ni kan, upah budak tahfiz baca. Ha, itu lebih apa? Lebih awal. Jadi kena baca juga lah Baqarah ni untuk apa? Orang yang menolak tahfiz Quran tadi. Ha, mesti terbakar jalan luar. Okay. Baik. Mana Abi Hurairah lagi, Mam? Mana Abi Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buitakum maqabir. Ya. Inna syaitana yafirru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi surah al-Baqarah. Surah al-Baqarah. So dia bawa macam dimah ya? Abi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah-rumah kalian kubur. Kubur. So jangan mayang kat kubur, kat rumah lah, sebab kubur tak ada. Kurang lah. Maksudnya, jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Boleh? Sebenarnya syaitan lari daripada rumahnya, dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Boleh? Baik. Lagi? Macam surah Yasin ni mah. Ha? Bida'ah lah. Macam Ustaz Samsuri sebut bida'ah. Dah lah kita bagi.
kalau mampu baca Al-Baqarah boleh, itu lagi aula lah. Tapi kalau tak mampu, mana-mana ayat di dalam Quran. Ah, selalunya Al-Baqarah tiga juzuk. Larak baca-baca dia baca. Nanti doa tu memang jadi kubur lah. Jadi ambil Yasin pertengahan. Yasin tak tahu. Mana-mana daripada ayat Al-Quran. Tapi, kalau bagus tu, dalam tahlil tu, ada dua pula tiga ayat tu. Akhir Al-Baqarah tu. Cukup dah. Kita waktu semayang maghrib pun ada tiga. Bila wirid kan? Ada tiga ayat akhir tu. Lillahi ma bis-samawati wa ma fil-ardh. Kan? Syaitan lari lebih lah. Ha, yang orang tak mau dibaca wirid. Syaitan sebenarnya tuan-tuan. Ya? Kata wirid ni haram, tak ada dalil, tak ada apa ni. Dia suruh baca depan malam. Malam start daripada bila tuan-tuan? Maghrib. Kan? Tu jadi apa? Sebab dia apa nak merosakkan orang Islam tu kan. Baik lagi. Ya Abu Munzir. Ya Abu Munzir. Atadri ayatin min kitabillah ma'aka 'adab. Ya. Qultu ya. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya. Faduriba. Ya. Faduriba fi sadri. Ya. Faqat layhanak. Apa itu layhanak kan? Kali. Liya apa? Liba. Hana yahunu. Liyahunnakal ilmu. Liyahunnakal ilmu. Ya Abal. Abal Munzir. Apa maksud dia kata? Daripada Ubay bin Ka'ab, kata dia, Nabi SAW menyebut bahawa apa? Wahai Abu Munzir, atadri, tahukah mana daripada ayat Quran ini ma'aka azam, yang paling besar sekali. Yang ayat Quran beserta dengan kamu ini paling besar. Qultu, aku kata, ni dia jawab Nabi SAW ni. Allahu la ilaha wa lahu qayyum, iaitu ayat kursi. Subhanallah. Lepas tu kemudian Nabi SAW buat fadaraba fi sadri. Jadi dia letakkan tangan di dadaku. Dia kata apa? Liyahunnakal ilmu. Saya akan mudahlah segala ilmu bagi kamu. Terutamanya ilmu Al-Quran. Itu Nabi SAW mengiktiraf kefakihan dan apa dia, kehebatan Ubay bin Ka'ab dalam Al-Quran. Boleh? Baik. Itu seterusnya. Kita tahlil baca Allahu la ilaha illallah juga. Jadi kita kumpul daripada tu. Apa yang masih kita tak boleh baca semua, kita kumpul daripada tu. Ada wirid-wirid yang apa? Yang sahih juga. Amal surah tu tak ada masalah. Boleh? Bid'ah semua. Kiri An-Nawas. An-Nawas bin Sa'ad. Sallallahu alaihi wasallam. Tahajani an sahibihima. Baik. Kata An-Nawas bin Sam'an, dia kata aku mendengar Rasulullah SAW kata didatangkan dengan Al-Quran pada hari kiamat, dan juga sahib dia, ahli itu sahib dia lah, pemilik Al-Quran tadi tu, sama ada orang yang menghafal dan sebagainya. Kata dia al-lazina kanu ya'malu nabi, yang mana mereka ini apa dia beramal dengan Al-Quran tadi. Boleh? Taqaddamahu suratu Baqarah wa Al-Imran, dan mendahului, maksudnya dia melangkah ke depan ahli dia tadi tu
pemilik Al-Quran itu surah apa? Surah Baqarah dan Ali Ali Imran. Maka Nabi SAW memberikan tiga contoh, tiga perumpamaan. Yang mana aku tidak lupa tiga contoh tu selepas ini dia kata. Apa dia? Qala, kata dia, ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan kedua-duanya itu apa dia? Dua awan yang mendung. Ataupun dua bayangan yang hitam. Bainahuma syarqun. Di antara keduanya itu syarq. Syarq itu maksud dia cahaya. Ataupun seakan-akan keduanya firqatani min tayrin sawafin. Min tayrin sawafin. Daripada burung yang berbulu banyak, berbulu lebat. Dua kumpulan daripada burung yang berbulu lebat. Tahajani an sahibihima. Apa tahajani? Saling apa? Berhujah. Berkenaan dengan sahibnya tadi. Maksudnya mempertahankan sahib dia. Bahawa apa? Didatangkan dalam kita panggil apa? Apa di hari akhirat nanti. Untuk dibentangkan amalan. Di panggil munakasyah hisab kan. Tiba-tiba Al-Quran didatangkan. Dan duduk di hadapan itu adalah dia diumpamakan Ali Imran dan Baqarah. Baqarah. Boleh? Yang mana dia kata kalau seorang itu beramal dengan Ali Imran dan Baqarah, dia akan dipanggil menjadi hujah untuk apa pemilik dia. Di hari akhirat kelak. Kalau contoh dia lakukan apa? Berhujah balik ayat Quran itu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Wal kaifu majhul. Kaif wallahu a'lam lah. Cuma Nabi sebut tu dia seumpama apa? Dua awan dan seumpama ataupun dua bayang-bayang yang gelap, di antaranya apa dia? Cahaya ataupun dua kelompok daripada burung yang berbulu lebat. Berbulu lebat macam kelompok kita nampak kat apa? Langit yang kelompok banyak burung sekali duduk. Bagaimana kedua-duanya itu berhujah bagi pemiliknya. Yang ini kelebihan bahawa kita beramal dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Lagi bang? Wal abid dapat anna Rasulullah SAW man hafiza 10 ayatin min awal surat Kahfi musima minat dajjal. Ambil faham kan? Maksudnya barang siapa hafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi akan dipelihara daripada dajjal. Lagi wal abid dapat anna Rasulullah SAW kul wallahu ahad Ta'dilu sulusal Quran. Nabi Dadak kata bahawa Nabi SAW mengatakan Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas itu menyamai sulus sepertiga Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran diturunkan kerana akidah, ibadat dan akhlak kan? Maka akidah sebahagian daripada Al-Quran. Okay, lagi Rasulullah SAW alam tara قل كتب يتو بده قل هو قل اعوذ برب الفلق سوره بقى الفلق خدري قل بقى اعوذ برب الناس itu surah sendiri antara dia disebut tu sebenarnya kalau kita tengok dalam zikir-zikir semua orang kumpul sekali boleh faham. Jadi kita bagi meskipun kita macam contoh tak dan nak baca Al-Quran, baca Al-Quran mungkin satu muka kan, kalau kita baca ayat-ayat yang besar ni seakan-akan kita baca dipanggil apa? Sekalian Al-Quran. Boleh faham? Sebab itu ulama-ulama mengumpulkan mereka ni pada azkar sobah wal masa, iaitu zikir-zikir pagi dan petang. Boleh? Kalau kami, apa tu lah, wazifah zarqiyah lah. Boleh? Kalau mak surat tu ciplak, tak asli sebenarnya. Saja lah mengikut Yahudi dan Nasara. Lagu Allah tambah. Baik, muqaddimah as-saniyah kita lihat dulu kenaan dengan kemudian makna al-lughah.